24 kita burdel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, kan, permohonan kami cukup tebal, ya. Itu 151 halaman. Ya. Itu belum disertai dengan belum termasuk bukti-bukti, ya, dan lampiran yang lain. Tentu ada positas seperti biasa, ada petitum. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di hari kanan. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail dengan hal ini. Saya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan kita akan KPU untuk mengadminister menyelenggarakan pemilihan atau pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, memang menurut saya kita dalam satu momen yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang berkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90 salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MKMK dan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, ya, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami lihat dalam permohonan kami. Masih ada lagi, misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap salah satu contoh. Kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT yang bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan, bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Dan MK itu adalah guardian of the Constitution. Sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi. MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, saya kasih
pulang kepada MK untuk membuktikan dirinya tidak dibangun sejarah di Indonesia. Saudara, ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, tentu kami ingin memenangkan. Seperti ya. Pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita dapat di setiap saat itu. Ya. Tapi saya tidak ingin ya, mengungkapkan ya banyak hal. Karena buat saya, bagi mereka yang datang ikut kampanye, itu obvious mereka akan merasakan. Jadi ini yang akan kita bawa. Tapi sekali lagi, persoalannya saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important. Losing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.